pemandangan pepohonan yang hijau dapat kita jumpai di beberapa tempat. Biasanya di sekitar tempat tersebut sering dimanfaatkan dan diolah oleh sekelompok masyarakat, sehingga bisa ditanami buah-buahan serta sayur-sayuran dan dapat dikonsumsi sehari-hari. Bahkan beberapa dari mereka memang benar-benar menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan tersebut. Penggunaan lahan ini biasanya bergantung pada musim. Sampai sekarang, beberapa pemilik kebun terkadang kesulitan untuk mengelola lahan yang dimiliki. Apalagi jika lahan yang mereka miliki cukup luas, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengelolanya. Dari sinilah para pemilik lahan mencoba memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh tani. Bapak, nah saya Windy, Pak. Oh ya, saya Pak Munawi. Pak Munawi, mau ya. Kemana, Pak? Mau ke kebun. Kebun? Ya. Kebunnya Bapak, bukan? Kebun saya. Wah. Cari rumput. Mau cari rumput, Pak? Ya. Boleh ikutan ya, Pak ya? Jauh nggak, Pak? Tahu. ayo, berangkat. Saya ikut ya, Pak ya, bantu-bantu ya. Dikit lah. Pak Munawi, usianya sudah menginjak 70 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai buruh tani dan ternak. Telah lama pekerjaan ini dilakukan. Telah lama pula Pak Munawi bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai buruh tani dan ternak, yang dilakukan hingga kini adalah membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaganya. Selain itu, mencari kayu bakar juga menjadi bagian dari hidupnya hingga sekarang. Usia yang sudah tergolong tua tak membuat Pak Munawi merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Pak Munawi 73. Sehari-harinya itu nyangkul jam 6:30 ya pagi. Jam 12 laut, lantas tarik rumput. Setiap hari ya wortel, ya kentang, ya sayur sawi, sayur putih itu, ya kubis. Pagi-pagi sekali, setelah semua peralatan dipersiapkan, Pak Munawi mulai melakukan pekerjaannya sebagai buruh kebun. Jarak yang ditempuh dari rumah menuju kebun sangat jauh. Biasanya hanya dengan berjalan kaki dan membawa gerobak kecil, Pak Munawi menuju tempatnya bekerja. Seiring langkahnya, hanya lahan dengan tanah, juga lumpur dan pohon-pohon yang ada dalam benaknya, hingga nanti menjelang siang yang akan terus menemani. Bangkrutnya itu kebanyakan yang nanam. Nanam wortel, wortel semua, kopi-kopi semua itu, pasarnya enggak cukup. Ya enggak tentu. Kalau harga sayur itu mahal, ya untung. Kalau enggak mahal, ya bangkrut. 17 tahun itu kan dapat hasil cuma satu kali. Lamanya itu bangkrut terus. Tanamnya baik, harganya turun itu. Ya itu tarik rumput, ada yang minta itu saya kasihkan itu. Enggak capek itu. Kalau orang-orang itu ada yang itu loh punya ini katanya sakit itu.
saya nggak tahu, nggak pernah sakit. Dengan menggunakan sisa tenaganya, Pak Munawi bekerja sebagai buruh tani. Terkadang, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sederhana. Belum lagi kebutuhan sekolah untuk anak-anaknya. Pak, ngapain ini, Pak? Ini ngempongi. Apa? Ngempongi. Ngempongi? Ya. Diapain ini berarti? Iya, ditempongi biar enggak... Apa dulu enggak roboh kentangnya. Biar kentangnya enggak roboh, Pak? Iya. Emang bisa roboh apa, Pak? Oh iya, kalau roboh ya rusak. Harus tiap hari diginiin, dicangkul gini? Iya. Tiap hari? Enggak tiap hari, kalau sudah selesai ya sudah. Boleh nyoba, Pak? Bantuin, Pak! Saya mau nyoba juga. Gimana? Ini ada nih. Gini lah. Ini. Kebutnya ini juga. Kalau rumputnya udah bersih? Iya, diuruk. Ini bisa kan? Coba ya, Pak ya. Gini, Pak. Ya. Saya takut kena kaki, Pak. Enggak. Wah. Bentar, Pak. Lepas dulu ininya biar lebih enak. Ini yang dicangkul dari mana sampai mana, Pak? Semua. Semuanya? Nah ini Bapak, biasanya kalau nyangkul sama siapa aja, Pak? Itu. Mana teman-teman itu? Teman itu. Rame-rame ya, Pak ya? Iya. Terus Pak, Ibu Pak ngapain? Bantuin bubut. Juga? Bubut. Bubut apa? Parter. Di mana? Itu. Di sana? Iya, di sana. Wah, jadi Ibu juga ikut bantu iya. Bubut wortel ya, Pak ya? Iya. Ya. Nanti saya kesana deh, Bu. Saya kesana deh, Pak. Saya mau ketemu sama ibunya, mau ngobrol-ngobrol juga. Boleh kan, Pak? Boleh. Boleh? Boleh. Ya, oke. Ini cangkulnya. Ah. Pak, saya mau nyoba ke ibu dulu ya, Pak ya. Iya. Makasih, Pak. Lewat sini. Ibu, okay. Ibu, istrinya Pak Munawi. Okay. Oh iya Bu, kenalin Bu. Oh, okay. Saya Windy dari Dama TV. Okay. Ibu Umi namanya. Okay. Tadi saya abis bantuin Bapak Munawi nyangkul. Okay. Ibu istrinya ya. Okay. Ibu lagi ngapain sekarang? Lagi bubut wortel. Bubut wortel. Okay. Jabutin apanya Bu? Suketin ya. Udah dari pagi, Bu? Pun mulai wawinjing jam 7:30. Wah. Ayo, Bu.
sambil ngobrol-ngobrol. Oke, monggo. Sambil Ibu lanjutin aja. Oke, monggo. Saya bantuin ya, Bu ya. Ini gimana nih? Dipendet nih kene lho, Mbak. Oh. Mesti begini. Mbak ra tinggal kok segede. Iya, Bu. Yang wortelnya yang mana, Bu? Nanti salah jabut saya. Kan tingginya tuh niki, Mbak. Wortelnya sing ngene iki. Ngeten niki lho, Mbak. Ini wortel. Dipendeti sukete ngeten iki lho, Mbak. Iya. Ini wortel aja, Bu, di kebun ini? Apa macam-macam? Enggak, cuma wortel. Semua wortel. Semua wortel. Wortel apa? Ini segini nih umur berapa, Bu, wortelnya? Ini 1 bulan setengah. 1 bulan setengah? Ya, 1 bulan setengah. Terus panennya biasanya berapa bulan, Bu? 4 bulan. Oh, tiap 4 bulan? Iya, 4 bulan. Bu Umi, istri Pak Munawi sehari-hari juga bekerja sebagai buruh kebun dan ternak membantu Pak Munawi. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Umi terus bekerja dengan sabar dan senang hati, juga harapan-harapan untuk lebih baik dari hari esok. Walau panas ataupun hujan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengisi hari-hari tua di lahan yang bukan miliknya. Umi. Bu Umi, okay. Sekarang berapa umurnya, Bu? 53. Ya, setiap hari kalau ada yang nyuruh cuci, ya cuci. Kalau ada yang nyuruh bubut apa rumput ya bubut gitu. Ya mulai ikut bapak ini mulai tahun 95 sampai sekarang. Kalau berangkatnya ya saya jam 9, kalau bapak 6:30. Terus nanti pulangnya saya dari rumah dari Tegal sesudah ngarit sudah apa dari rumah saya jam 5 sama bapak. Ya capek kalau bapak itu biasanya ngarit, saya aduh gegerku kok loro, tidur saya di pondok gitu. Seringkali hasil yang didapat sebagai seorang buruh habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Umi harus bekerja di lokasi lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang, mereka tidak dapat menghindari hal tersebut. Karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat, juga biaya sekolah untuk anak-anak mereka. Bu, habis jabutin rumput ini biasanya Ibu ngapain lagi? Istirahat, Mbak. Istirahat? Iya, mau di sarapan dulu ke situ. Yuk, Ibu belum sarapan. Di mana, Bu, tempatnya? Di pondok, Mbak. Pondok itu? Iya. Boleh, Bu? Ikut kita istirahat dulu sambil ngobrol-ngobrol ya, Bu, ya. Ayo, Bu. Penyarumin, monggo. Ayo, sama-sama. Lewat mana ini, Bu? Sini. Bu, itu Bu, Bapak, Bu. Datang, Bu. Ini, Bu, sarapan. Ayo, Pak, sini, Pak. Istirahat dulu, Pak. Nggak susah, sarapan. Iya, Pak. Sarapan dulu, Pak. Sama saya, sama Ibu, Pak. Sini, Pak. Duduk. Terus habis garap kebun ini biasanya ngapain, Bu? Ngarit. Ngarit apa? Ngarit itu ngerumput, cari rumput. Oh, cari rumput. Buat apa, Bu? Buat makannya itu. Kelinci sama kambing. Kelincinya siapa? Kambingnya siapa, Bu? Punya saya sendiri. Iya? Ya, kalau kelinci punya saya sendiri, kalau kambing punyanya Pak RT. Oh, jadi Ibu ngerumut kambingnya Pak RT sama pelihara kelinci, Bu? Iya. Banyak, Bu? Kelincinya cuma 2 sama 3, 5 sama 2. Wah. Wow. Asik itu, Bu. Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
mau anu? Iya, ikut ngarit. Iya, saya ikut ngarit sekalian ngasih makan kelinci sama kambingnya juga, Bu. Ayo, Bu. Udah ngarit nombi. Ini kono aku disuci di motoan. Ah, buat saya juga ini, Pak. Iya. Makasih. Walaupun hanya sebagai buruh kebun dan ternak, Pak Munawi dan Bu Umi berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga kecil mereka. Walaupun tanpa penghasilan yang pasti, semua dijalani dengan kasih sayang seorang bapak dan ibu yang mempunyai harapan besar untuk anak-anak. Bersama lahan-lahan pemilik kebun dan ternak yang harus diolah dan dirawat setiap harinya. Kalau di kebun itu ya kurang, sepertinya setiap hari wong kalau nggak ada tambah-tambah ya memang kurang. Gitu. Satu ya, kalau penghasilan cuma kalau banyak itu ya, ya buat satu, sing penting anak saya sekolah buat sekolah. Kalau dimakan setiap hari itu nyabang-nyabang bisa, pinjam sana, pinjam sini, kadang-kadang ya. Ya gitu itu. Kalau nanti dapat dari kebun semuanya ada penghasilan, ya itu yang sudah dipinjam itu dikembalikan lagi. Di atas itu kan. Enggak apa-apa enggak, Pak? Ambil daun kubis. Nah, cuma daunnya kan sudah dipotong. Mencari rumput juga menjadi bagian hidup sehari-hari Pak Munawi dan Bu Umi. Biasanya dilakukan setelah selesai atau sepulang dari kebun. Begitulah. Belum lagi lelah dan peluh hilang, pekerjaan lain telah menanti mereka. Segini berapa hari, Bu? Ya, satu hari. Wah, banyaknya makannya. Pagi sama sore. Besok cari lagi. Setiap harinya. Nah, ya itu, semalam saya ada yang nyuruh. Ini. Anu, ayo nama, tolong cuci no piring ya, berangkat saya. Ayo tolong anu kumbah no klambi, berangkat saya. Masih saya belum ngirim, belum nusul bapak, berangkat aja. Pokoknya ada yang nyuruh gitu saya. Anu ya gini, walah. Awak kok soro temen ya gitu. Terus saya ini walah, awak kok soro temen. Ya cari-cari gitu. Apa-apa gitu. Enggak cari kentang, cari apa? Ngasak. Apa ngasak? Cari ada orang panen gitu ya, cari jual gitu. Ya cari jarum sayur apa gitu. Biasanya dikasih apa? Pagi hingga menjelang sore, mereka terus bekerja. Tidak ada yang susah bagi mereka dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang susah adalah pada saat orang di sekitar tidak memperdulikan atau melupakan keberadaan mereka. Karena kepada merekalah Pak Munawi dan Ibu Umi bergantung. Ternak itu kalau kambing itu 1 tahun ya baru beranak. Kalau kelinci itu 2 bulan sekali. Begini, sebenarnya saya itu kelinci itu kalau sudah punya anak ya saya jual anaknya. Apa satu itu kan 10.000. Apa anaknya itu 15, dua apa anaknya dua ekor itu apa 15, satu itu apa 6, apa anu apa 10, sebenarnya anaknya saya jual. Satu
buat anak saya sekolah, apa sangu itu. Dua, ya anak saya kan masih kecil. Nanti kalau di rumah nggak ada apa-apa, saya ini susah sendiri. Ini sisanya buat kelinci, Pak? Iya, kelinci. Di mana emang, Pak, kandangnya? Di belakang itu, Pak. Belakang rumah. Jadi enggak ada, Pak. Mana-mana? Belok. Iya, belok. Kok tiba-tiba dulu pelihara kelinci aja? Itu kenapa, Bu? Gini loh, Mbak. Aduh. Menjelang sore, selesai melakukan pekerjaan, Pak Munawi melanjutkan pekerjaan lain, yaitu memberi makan ternak yang lain. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, mereka harus kembali bekerja untuk hari ini, esok, lusa, dan nanti, untuk harapan-harapannya. Sampai saat ini, tidak ada keinginan dari mereka untuk mengganti pekerjaan. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua. Keinginan terbesar adalah dapat membahagiakan anak-anak mereka meski sebagai buruh kebun dan ternak. Walau sering menemukan hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Saya itu cuma satu, pokoknya anak saya itu mau sekolah itu sudah. Cuma itu toh. Enggak ada keinginan lain-lain itu, enggak ada. Seperti inilah keadaan rumah Pak Munawi dan Bu Umi. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil tersebut. Dinding-dindingnya hanya terbuat dari bambu dan kayu-kayu. Lantainya masih beralaskan tanah. Bagi mereka, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama anak-anak. Walaupun sekarang ini banyak pemilik kebun memilih tenaga muda, tetapi hal tersebut tidak membuat Pak Munawi dan Bu Umi merasa khawatir. Bagi mereka, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar kebun, walaupun bukan milik mereka sendiri. Kesabaran dari mereka inilah yang membuat para tetangga senang. Terkadang, orang-orang di sekitar membantu Pak Munawi dan Bu Umi, walaupun dengan hal-hal kecil. Ya, mudah-mudahan ada sedikit-sedikit dari mana, nggak tahu dikasih siapa itu. Kalau orang ini kalau seger waras ya, kalau saya ini ya sabar aja, mesti ada aja. Rezeki. Pokoknya saya ini kepingin setiap hari itu anak saya enggak kelaparan, gitu aja. Cukup. Gitu. Enggak kepingin apa-apa lain, kepingin beli apa, enggak, pokoknya sukses anak saya sekolah, gitu aja. Pak Ibu, terima kasih banyak, Pak. Yeah. Bu, hari ini saya diperbolehkan ikut kegiatannya Ibu. Yeah. Mulai dari garap kebun, cari rumput, ngasih makan kambing, sama ngasih makan kelinci-kelinci peliharaannya Ibu ya, Bu ya. Ini ada sekitar itu bingkisan dari pemirsa Dama TV. Mohon diterima, Bu. Ini juga, Pak, Bu. Semoga bisa bermanfaat ya, Bu, ya. Semoga bisa membantu Bapak sama Ibu. Saya terima kasih banyak. Saya saya pamit pulang dulu ya, Bu, ya. Monggo. Pamit dulu, Pak. Pak, Pak.
Makasih banyak. Pulang nggih matur nuwun nggih. Iya. Napa jenenge tak dongano seger waras kok selamat. Kula matur nuwun saestu nggih. Sama-sama Ibu. Yeah. Semoga Ibu semangat yeah, terus sama-sama. Kerja keras yeah. Ya Bu ya. Yeah. Makasih Bu. Semoga matur. Begitulah kisah Pak Munawi dan Bu Umi. Sebuah kisah dari orang tua yang menghidupi keluarga dengan pekerjaan sebagai buruh tani dan ternak. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Sebuah kisah kecil dari perjalanan hidup yang tak hanya sekedar berharap, tak sekedar harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari Pak Munawi dan Bu Umi.